Ketika Rasul menjadi tumpuan hati orang yang beriman, karena mahabbah di tengah iman ada terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang yang mencintai Rasul ketika dia sakit lalu kemudian hadir di tengah-tengah hatinya Rasulullah, hilang penyakitnya. Ketika ia senang dan hadir Rasulullah di dalam kehidupan dan hatinya, maka kesenangan itu pun terus berlangsung dan terus berlanjut tanpa terputus. Dan ketika ia sedih, ketika di dalam kesusahan lalu hadir Rasul dalam kehidupannya, di dalam hatinya, maka hilang segala kesedihan itu. Bagaimana kita dengar di dalam qasidah yang tadi dibacakan di majelis ini, berkata pengarang syair itu, tarat bihi arwahuna, damat bihi afrahuna, zalat bihi adrahuna, wahuwa raja wal amal. Begitu enggak disebutin? Tarat bihi arwahuna, katanya beliau di dalam syairnya, terasa terbang roh kami dengan sebab beliau. Maka roh para pencinta Rasul ketika di dalam hati mereka hadir Sayyidina Muhammad, maka terasa terbang hati mereka, terbang merindukan sang idola, terbang mengharapkan perjumpaan dan liqa. Dan ketika sedih, maka semua hilang kesedihan itu dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalat bihi atrahuna, kalau musibah kesedihan dengan sebab Rasul menjadi hilang. Kalau ia gembira, maka tidak sempurna kegembiraan itu kecuali jika kegembiraan itu disertai oleh kehadiran roh dan kehadiran hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kegembiraannya. Damat bihi afrahuna, langgeng dan terus berlanjut kegembiraan-kegembiraan kami dengan sebab beliau. Maka tidak ada yang lebih beruntung manusia sealam semesta melebihi keberuntungan yang didapatkan oleh para sahabat Sayyidina Muhammad. Di hadapan mereka ada kunci kebahagiaan abadi. Di hadapan mereka ada jalan keluar dari kesulitan selama-lamanya. Di hadapan mereka ada kegembiraan yang tak pernah pupus dan hilang ketika mereka terus bersama Sayyidina Muhammad. Dan Allah dengan segala kemurahannya tidak membatasi itu di zaman sahabat Rasul, tapi di setiap zaman ketika ada ditemukan satu sekelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang kuat hubungan dan cintanya dengan Rasul, maka mereka pun akan mendapatkan kondisi dan situasi yang hampir sama dengan yang dimiliki oleh para sahabat.